Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan saya di channel Camp Agrikultur. Kali ini di video ini saya mau mereview sebuah produk sprayer agrikultur yang bermerek Swen dengan tipe BE16. Kapasitas 16 liter. Produk ini sudah saya buka dan saya akan mereviewnya. Selagi mempraktekkan pemasangan klep. Produk ini sangat kokoh, teman-teman. Dari segi kualitas dan mereknya, sudah merek Swen ini sudah ada sejak puluhan tahun, dan saya dulu sudah pernah pakai sprayer ini yang masih pakai engkol itu, dan sampai sekarang alhamdulillah produknya masih ada. Karena sekarang ini zamannya serba elektronik, saya beralih ke sprayer elektrik ini, atau sprayer isi ulang pakai listrik. Oke, kita mereview. Sebelum kita mereview barangnya, saya jelaskan apa yang ada di dalam kemasan ini. Maksud saya bukan di dalam ya, di luar ini, supaya teman-teman lebih jelas. Kalau akan membeli sprayer merek Swen ini, keterangannya di depan produknya ada merek Swen dengan tipe BE16, dan ini sprayer elektrik kapasitas 16 liter. Ini namanya tutup air filter cap, badan tank body. Dan ini sudah ada keterangannya, suhu cadang terjamin, dan itu mudah dalam pemakaian dan perawatan. Dan ini adalah pembuatnya. Oke, di samping kanannya keterangannya apa saja. Ini keterangannya di dalam produknya. Perpatnya ada sprayer tunggal plastik dengan tipe itu. Di bawahnya lagi ada sprayer kipas PL dan pipa penyemprot dan penghubung BE16, dan ini adalah pompa elektriknya. Dan kita geser lagi ke atas dengan sprayer 4 lubang, teman-teman, bengkok dengan tipe itu. Dan kerannya keran pencet BE, dan ini selang polosnya. Nah, dan ini ada baterainya, sabuk gendong. Ini keterangan ini ada di dalam produknya atau di dalam sprayer tanknya sudah dirakit, teman-teman. Dan ini charge baterainya, dan keterangan terjamin mutunya, terjamin kualitasnya. Dulu, sekarang, dan selamanya Swen bilang, "Bu, iya, ini memang produk Swen ini yang terpercaya, teman-teman." Saya memakai produk Swen ini yang produknya yang dari plat besi itu sudah lama, memang sudah puluhan tahun, bahkan lebih dari 10 tahun lebih, masih tetap awet sampai sekarang. Oke, sekarang kita balik di samping kirinya, ada apa ini? Keterangannya petunjuk penggunaan, teman-teman. Tunjuk penggunaan produk tangki Swen dengan tipe BE16. Ini keterangannya, buka tutup tangki dengan memutar ke kiri, masukkan cairan ke dalam tangki melalui saringan, kemudian tutup kembali. Ini adalah langkah-langkahnya, teman-teman. Bisa dibaca ini supaya tidak salah cara penggunaannya. Dan ini sertifikatnya,
Oke, sekarang kita akan mereview produknya, teman-teman. Sebentar saya cut dulu. Produknya akan saya pindah di sini. Oke, teman-teman, inilah produknya. Tangki sprayer elektrik dari Swen. Ini sudah diterangkan yang tadi di dalam kemasannya itu. Dan saya akan mereview produknya. Produknya ini sangat kokoh, teman-teman. Dan ini adalah materialnya yang tadi disebutkan di awal video tadi. Ini adalah tongkat sprayer. Sudah saya sambungkan, teman-teman. Tinggal untuk pemasangan klepnya. Ini adalah sabuknya. Sabuk gendongnya. Dan ini ada keterangannya, peringatannya. Bentar saya akan putar dulu. Bentar. Peringatannya bisa dilihat ya, teman-teman. Bentar. Bisa dibacakan aja ya, teman-teman. Sebelum mengoperasikan sprayer, saya akan baca instruksi manual dengan hati-hati. Sebentar, kok nggak bisa zoom. Ya sudah. Oke, kita review produknya aja ya, teman-teman. Ini ada sabuk gendongnya. Dan untuk pengecasannya ada di samping kanan, di mana, di samping kiri ya, samping kiri bodinya. Ini adalah on off nya dan kalau lubang pengecasannya ada di sini, teman-teman, di samping ini. Bisa dicolokin ke stop kontak langsung pakai striker yang sudah disediakan, dan kita akan merakitnya. Pastikan untuk klepnya ini jangan sampai hilang ya, teman-teman, karena soalnya kalau tidak ada ini akan bocor. Oke, kita akan rakit supaya bisa digunakan ya, teman-teman. Oke, kita taruh kameranya di sini saja. Bentar. Di sini aja. Pertama-tama ambil tongkatnya, kita akan memasukkan klepnya di sini. Oke, saya cut dulu, teman-teman. Oke, teman-teman, setelah klepnya sudah saya masukkan di sini, ini agak sulit ya, supaya agak ditekan ke dalam. Kita langsung sambungkan selangnya ini supaya isi cairan di sini tidak bocor. Kita akan putar sini sampai mepet ke sini ya. Oke, teman-teman, setelah ini saya pasang sudah kuat, kita praktekkan cara penggunaannya. Oke, yang pertama-tama cara penggunaannya itu harus ditekan dulu ya, teman-teman, ini supaya bisa keluar. Nah, kalau sudah ditekan sini, oke, kalau sudah ditekan sini ya, teman-teman, sekarang kita akan nyalakan yang tombol on off nya itu. Kita pencetkan angka 1. Sebentar, bagaimana reaksinya ini? Saya pencet angka 1, pastikan kalau pengoperasiannya ini dipencet dulu ya, teman-teman, ini supaya airnya bisa keluar sebelum pengoperasiannya, supaya teman-teman untuk mengisi air setidaknya 2 liter supaya bisa untuk praktek. Sekarang saya pencet angka 1, bagaimana daya semburnya pakai tank sprayer
merek Swen dengan tipe BE16. Oke, ini saya pencet angka 1. Oke, dayanya cukup kuat sekali teman-teman. Sprayer ini sangat cocok untuk diaplikasikan di daerah perkebunan dan persawahan. Oke teman-teman, sekian penjelasan di episode kali ini. Nantikan episode saya selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya teman-teman. Terima kasih. Video ini sekarang saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jayalah pertanian Indonesia, supaya tetap bisa menghidupi semua anggota keluarga. Semoga informasi ini sangat bermanfaat bagi teman-teman yang ingin membeli sebuah merek tank sprayer, supaya menjadi pertimbangan. Nanti harganya akan saya taruh di link deskripsi ya teman-teman. Oke, sekian dan terima kasih. Jayalah pertanian Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Nantikan episode saya yang selanjutnya. Terima kasih.